Seperti biasa guys, kita akan unboxing kuliner. Bukan review kuliner ya, tapi unboxing kuliner biar lebih mantap, jos. Bikin video, Bang. Perkenangan. Panggang sate. Tuh ayam tuh masukin, panasin, ayo panasin, makin panas makin enak, boleh dicoba, yang penting nggak gosong ya. Biasa berapa harganya, Bang? Harganya biasa berapa, Bang? Kalau satu ayamnya doang 16, Bang. Paha 14. Ayamnya doang? Ya, kalau paha 14, kalau dada 16. 16 ya. Kalau satenya aja dua apa tuh? Satu porsinya 14.000, Bang. Biasa 14 ya. Satu bungkus ya. Ini pesan 2 bungkus ya, Bang ya. Pesan 20 ya. 20.000, Bang. Ini lontong kan? Ayam, pakai lontong, pakai kacangnya banyakin. Bukanya jam berapa, Bang? Jam 3 sore lah. Jam 3 ya. Sampai jam berapa? 12. Jam 12. Malam juga lah. Lumayan lah, Bang. Satu hari ayamnya habis berapa tuh? Tergantung kan, kadang 100 potong doang. 100 potong ya. Terus sate? Sate 800 lah. 800 lah ya. Satu sate berapa duit? Kalau sate sapi itu satu tusuknya 1.700, Bang. Kalau ayam 1.400. Bisa jutaan lah ya. Ayam guys. Tadi panasin ya, Bang ya. Satenya ya. Itu tadi yang baru diangkat, Bang. Yang tidak apa. Boleh dipanasin lagi enggak? Biar lebih mantap, satenya panas-panas ya kan. Tuh. Abang buka sate nih. Aduh, panas-panas tuh, dicirupin. Buat video ya kan? Ya. Buat kenangan, Bang. Ya. Itu kecap lah ya? Iya, kecap sama kacang lah. Kecap kacang. Banyak kalau cuma video, cuma sampai masuk YouTube kemarin, Pak. Ada ya? Ada. Ini pun mau masuk ke YouTube juga. Banyak ya? Banyak ada, Pak. Banyak. Nih, ayam udah matang, guys. Udah panas nih tuh. Siap disantap. Mantap. Ayo, cerpen lagi di tempat kecap. Lebih mantap lagi. Udah enak sih, pasti itulah ya. Udah biasa lah ya. Lampasnya tuh selalu orang tuh, perempuan, rame. Lama ya? Tapi masih malu aku. Pertama sih malu lah ya. Bisa buka terus, Bang? Buka terus ya? Iya. Hari Senin sampai Minggu lah. Ya, kerja. Ya. Guys. Sate kambing, sate sapi. Kirain kemarin kan di sini. Di sini kemarin. Pindah, Bang. Kan di depannya ini ya. Baru pindah ya? Heeh, bulan puasa juga. Ma, dulu kan biasa beli di sini. Sama istri. Ini punya aku ya.
punya aku ya. Ini ayam ya, ayam bakar, kecap, sate. Mahasiswa ada yang tertarik. Eh, ya, udah terkenal entah mukanya lah ya. Ramai nih pengunjung, ramai. Sate ayam, nasi, sate sapi, sate bakar, ayam bakar. Bisa dihubungi. Ini ngabang. Ini ya. Kameramen nih. Lihat lu. 20.000. Abang tukang sate nih. Ini apa, Bang? Hah? Ini kuahnya. Kuah tulang ayam. Kuahnya. Kuah sate juga ya. Kalau sate pakai ini, kalau ayam bakar enggak. Nih abang nih, rame sekali pengunjung yang beli nih. Kalau kalian mau bisa mampir di Siantan Tengah. Yang paling banyak kuliner. Ini saya jumbo ya, Bang ya. 20-20. Udah dulu, Bang. Bukunya saya udah. Patani yang pedas ya, Bang? Yang sini ya? Yang patani. Oh iya. Kita ambo sing kuliner, kita akan bayar 40.000 dua bungkus. Oke, yuk, kasih ya. Yuk. Oke guys, yang jual sate di sebelah Citra Siantan, di lokasi Siantan Tengah, Jalan Situ Makmur. Yang suka boleh guys, ada sate kambing, sate ayam, ayam bakar guys. Boleh dicoba guys, mantap guys. Buka ini. Mana piringnya? Boxing nih. Beberin tuh. Buka ya. Boxing nih. Mana? Boxing kuliner. Mana aja. Ini penampakan sate nih. Biar netizen enggak penasaran kan? Kayak hiong nih. Enak gak, Bin? Pedas. Punya aku enggak pedas nih. Ini udah langganan belinya nih, tempat sate. Mantap.